Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak dan teman-teman semua. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri Muhammad Irsan Tanjung dengan NIM 12060112336. Yang kedua yaitu Nurjannah Arbaiyah dengan NIM 12060012472. Yang ketiga ada Rahmah Wildani dengan NIM 12060120557. Yang keempat ada Tri Oktarila dengan NIM 12060120542. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi presentasi kami dengan judul Hubungan Negara Hukum dengan HAM. Baiklah, saya Muhammad Irsan Tanjung akan menjelaskan materi yang pertama. Adapun pembahasan kita yang pertama ini tentang 2.1 HAM dalam Konstitusi Indonesia. A. Pengertian Konstitusi. Penyebutan akan konstitusi ini dipetik dari istilah bahasa Perancis, yakni constituer, yang berarti membentuk. Dalam penafsiran Wirjono Projodikoro, konstituer dalam pemakaian istilah konstitusi bila diartikan sebagai peraturan dasar atau awal mengenai pembentukan suatu negara. Konstitusi dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Konstitusi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merupakan segala aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Konstitusi dalam bahasa Belanda dilafalkan dengan Grondwet, Grond yang berarti dasar dan wet yang artinya undang-undang. Menurut Herman Heller, dalam bukunya Stadtlehre, konstitusi memiliki 3 pengertian. Yang pertama, konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan dan ia belum merupakan konstitusi dalam arti hukum, atau dengan perkataan lain, konstitusi itu masih merupakan pengertian sosiologis atau politis. Yang kedua, baru setelah orang mencari unsur-unsur hukumnya dari konstitusi yang hidup dalam masyarakat itu untuk dijadikan sebagai suatu kesatuan kaidah hukum, maka konstitusi disebut dengan rechtswerk fassung. Yang ketiga, kemudian orang-orang menulisnya dalam satu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara. Baiklah, untuk materi yang B tentang perjalanan sejarah HAM dalam Konstitusi Indonesia. Pada awal kemerdekaan Indonesia, terjadi perdebatan yang memperdebatkan tentang perlu atau tidaknya memasukkan HAM dalam Undang-Undang Dasar. Menurut Supomo dan Soekarno, bahwa HAM sangat identik dengan paham ideologi yang cenderung liberalisme dan individualisme. Karena itu, gagasan HAM dicantum dalam Konstitusi Negara sangat cocok dengan sifat dan karakter masyarakat di Indonesia. Supomo mengkhawatirkan terjadi konflik atau adanya penindasan karena hak asasi manusia tidak cocok dalam negara Indonesia yang berasaskan kekeluargaan. Karena antara pemerintah dan rakyat adalah tubuh yang sama, negara dan rakyat adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Sementara itu, Muhammad Yamin menghendaki adanya hak asasi manusia dimasukkan dalam konstitusi. Menurutnya, tidak ada dasar apapun yang dapat dijadikan sebagai alasan untuk menolak memasukkan hak asasi manusia ke dalam Undang-Undang Dasar. Dari perdebatan tersebut, menimbulkan kesepakatan sehingga dihasilkan naskah Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Hak asasi manusia ditempatkan sangat penting oleh para pendiri negara atau the founding father, khususnya terhadap pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak boleh dilakukan amandemen yang secara eksplisit karena memuat hal-hal berikut. 1. Kemerdekaan ialah hak segala bangsa. 2.
Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Ketiga, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Keempat, memajukan kesejahteraan umum. Kelima, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keenam, ikut melaksanakan ketertiban dunia. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Untuk pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rahma Wildani. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Irsan. C. Pasal-pasal tentang HAM dalam Konstitusi Indonesia. Konstitusi menyangkut berbagai HAM dalam segala aspek kehidupan. Adapun pasal-pasal tentang HAM akan dijelaskan secara singkat sebagai berikut. 1. Hak atas persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan, yaitu pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. 2. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, yaitu pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. 3. Hak dan kewajiban ikut serta dalam upaya pembelaan negara, yaitu pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945. 4. Hak hidup, yaitu pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945. 5. Hak berkeluarga, yaitu pasal 28B ayat 1. 6. Hak mengembangkan diri, pasal 28C ayat 1. 7. Hak memajukan diri, pasal 28C ayat 2. 8. Hak dalam menjaminkan kepastian hukum, yaitu pasal 28D ayat 1. 9. Hak dalam bekerja, yaitu pasal 28D ayat 2. 10. Hak dalam kepercayaan, yaitu pasal 28E ayat 2. 11. Hak dalam berserikat dan berkumpul, yaitu pasal 28E ayat 3. 12. Hak dalam informasi dan komunikasi, yaitu pasal 28F. 13. Hak mendapatkan perlindungan bebas dari ketakutan, yaitu pasal 28G ayat 1. 14. Hak kebebasan dan penyiksaan dan suaka politik, yaitu pasal 28G ayat 2. 15. Hak mendapatkan kesejahteraan, yaitu pasal 28H ayat 1. 16. Hak persamaan dan keadilan, yaitu pasal 28H ayat 2. 17. Kewajiban pemerintahan, pasal 28I ayat 4. 18. Jaminan peraturan tentang HAM, pasal 28I ayat 5. 19. Kewajiban menghormati hak asasi orang lain, yaitu pasal 28J ayat 1. 20. Kewajiban tunduk pada hukum, pasal 28J ayat 2. 21. Hak dan kewajiban beragama dan beradab sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. 2. Hak dalam perspektif Islam. Islam mengajarkan umatnya agar menghormati dan mengakui hak-hak hidup seseorang. Islam juga mengajarkan bahwa hidup dan mati adalah dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, sehingga tidak dapat seseorang pun mengganggu hak hidup orang lain. Di samping itu, Islam juga mengajarkan bahwa selain setiap orang harus terjamin hak hidup dan kemerdekaannya, hendaklah hak jamaah atau hak publik lebih diutamakan atas hak perorangan. Islam juga agama universal dan komprehensif yang memiliki beberapa konsep yang dimaksud, yaitu adalah akidah, ibadah, dan muamalat. Di dalam Islam juga, menurut Abu al-Maududi, ada dua konsep yang tidak dapat dipisahkan tentang hak, yaitu yang pertama, hak manusia atau hukum al-insan al-dahuriyah. Dua, hak Allah atau hukum Allah. HAM dalam Islam dimulai dengan beberapa peristiwa
yang dapat dijelaskan sebagai berikut, yaitu A. Piagam Madinah atau Al-Dustur Al-Madinah. 1. Interaksi secara baik dengan sesama, baik pemeluk Islam maupun non-Muslim. 2. Saling membutuhkan dalam menghadapi musuh bersama. 3. Membela yang mereka terniaya. 4. Saling menasehati. 5. Menghormati kebebasan beragama. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Rahma Wildani, yaitu mengenai Deklarasi Kairo, The Cairo Declaration. Pada Deklarasi Kairo ini terdapat beberapa ketentuan HAM, yakni yang pertama ada hak persamaan dan kebebasan. Hak ini terdapat pada Quran Surah Al-Isra ayat 70, An-Nisa pada ayat 58, 105, 107, 135, dan Al-Mumtahana pada ayat 8. Yang kedua ada hak hidup. Hak ini terdapat pada Quran Surah Al-Maidah ayat 45 dan juga Quran Surah Al-Isra pada ayat 33. Yang ketiga ada hak perlindungan diri. Hak perlindungan diri terdapat pada Quran Surah Al-Balad ayat 12-17 At-Taubah pada ayat ke-6. Yang keempat ada hak kehormatan pribadi. Hak kehormatan pribadi ini terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 6. Yang kelima ada hak untuk keluarga atau hak keluarga. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 221, Ar-Rum pada ayat 21, An-Nisa pada ayat 1, At-Tahrim pada ayat 6. Yang keenam ada hak kesetaraan wanita dan juga pria. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 228 dan Al-Hujurat pada ayat 13. Selanjutnya, hak anak dari orang tua. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 233 dan Surah Al-Isra 23-24. Yang kedelapan ada hak mendapatkan pendidikan. Terdapat pada Quran Surah At-Taubah pada ayat 122, Al-Alaq ayat 1-5. Kemudian ada hak kebebasan beragama. Terdapat pada Quran Surah Al-Kafirun ayat 1-6, Al-Baqarah ayat 136, dan juga pada Surah Al-Kahfi pada ayat 29. Selanjutnya ada hak kebebasan mencari suaka. Terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 97, Al-Mumtahana pada ayat 9. Yang ke-11 ada hak memperoleh pekerjaan. Terdapat pada Quran Surah At-Taubah ayat 105, Al-Baqarah ayat 286, Al-Mulk ayat 15. Selanjutnya ada hak memperoleh perlakuan yang sama. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 275-278, An-Nisa pada ayat 161, Al-Imran pada ayat 130. Selanjutnya hak kepemilikan. Terdapat pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 29, An-Nisa juga pada ayat 29. Hak tahanan, Quran Al-Mumtahana pada ayat ke-8. Secara prinsip, HAM dalam Islam mengacu pada Al-Daruriyah, Al-Hamsah, atau yang juga disebut dengan Al-Hukukal Insaniyah Niyafsi Al-Islam, yaitu hak asasi manusia dalam Islam. Dalam konsep tersebut mengandung 5 pokok yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syatibi. Yang pertama ada menjaga agama, Hifz al-Din, yang mana terdapat beberapa di dalamnya. Ada Islam menjaga hak dan kebebasan berkeyakinan dan juga beribadah. Kemudian Islam juga menjaga tempat-tempat keperibadatan milik Muslim ataupun non-Muslim. Kemudian menjaga kehormatan syiar mereka. Bahkan Islam memperbolehkan berperang karena untuk menjaga kebebasan. Kebebasan beribadah yang telah diatur dalam Quran Surah Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40. Yang kedua yaitu menjaga jiwa, Hifz al-Nafs, yaitu alasan diwajibkannya hukum
hukum qisas yang didasari pada Quran surah Al-Baqarah ayat 178 sampai ayat 179. Di antaranya menjaga kemuliaan dan kebebasannya. Yang ketiga adalah menjaga akal, hifz al-aql. Menjaga harta, yang keempat hifz al-mal. Alasan pemotongan tangan untuk para pencuri dan juga diharamkannya riba serta suap menyuap. Yang kelima ada menjaga keturunan, hifz al-nas. Alasan diharamkannya zina dan hasdaf, yaitu menuduh seseorang berzina dengan tujuan mengatakan aib seseorang tersebut. Dalam hal ini, Islam menganjurkan pernikahan terhadap mereka karena yang dianggap pantas dan mampu untuk melakukannya. Isu-isu aktual pada HAM, perbedaan pandangannya metafisik terhadap manusia inilah yang melahirkan perbedaan konsepsi manusia tentang kehidupan pribadi dan soal manusia. Pengaturan hak asasi manusia di Indonesia sendiri dapat kita lihat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia, khususnya yaitu dalam pembukaan dan juga batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945, serta peraturan-peraturan perundangan lain di luar UUD 1945, misalnya HAM yang berhubungan dengan proses peradilan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, yaitu mengenai tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, dan juga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan sebagainya. Sedangkan konsepsi hak asasi manusia di Indonesia ini dapat kita lihat dalam ketetapan MPR Nomor 2 garis miring MPR garis miring 1998 tentang garis-garis besar haluan negara dan tercantum dalam bidang pembangunan hukum yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu ialah sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia dan meliputi hak untuk hidup, yang mana mendapatkan kehidupan yang layak, hak untuk memeluk agama, dan juga hak untuk beribadah menurut kepercayaan dari masing-masing manusianya. Hak untuk berkeluarga dan memperoleh keturunan melalui perkawinan yang sah, hak untuk mengembangkan diri termasuk memperoleh pendidikan, hak untuk berusaha, hak milik perseorangan, hak memperoleh kepastian hukum dan juga persamaan kedudukan dalam hukum, serta keadilan dan juga rasa aman, yang mana hak mengeluarkan pendapat berserikat dan juga dalam berkumpul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurjana Arba'ia dengan NIM 12060124772. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh teman saya. B. Aktual HAM dan penegakan HAM di Indonesia. Penegakan hukum masih menjadi masalah di Indonesia yang dihadapi Indonesia setidaknya dalam satu dekade terakhir. Meski upaya reformasi penegakan hukum terus dilakukan, yang dimulai setelah memasuki masa reformasi 1998. Adapun tiga arah kebijakan dalam penegakan HAM di Indonesia sebagai berikut. A. Arah kebijakan penegakan hukum yang berkualitas dapat diwujudkan dengan empat unsur. Yang pertama, sistem peradilan pidana yang terpadu. 2. Sistem peradilan pidana yang berlandaskan keadilan restoratif. Yang ketiga, sistem peradilan perdata yang mudah dan cepat. Yang keempat, pendidikan aparatur penegak hukum yang terintegrasi.
B. Efektif mengisyaratkan tiga unsur, yakni 1. Peraturan perundang-undangan di bidang tindak pidana korupsi yang belum harmonis. 2. Pelaksanaan kebijakan anti korupsi yang belum efektif. 3. Pencegahan tindak pidana korupsi dalam penyelenggaraan negara. C. Arah kebijakan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM mengisyaratkan unsur 1. Peraturan HAM yang harmonis. 2. Penghormatan dan perlindungan HAM. 3. Bantuan hukum bagi masyarakat miskin. 4. Kesetaraan gender di bidang hukum dan pendidikan HAM yang berkualitas. C. Upaya penegakan HAM di Indonesia. 1. Melalui undang-undang. Terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas tentang perlindungan dan penegakan hak asasi manusia atau HAM, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, TAP MPR Nomor 17 MPR 1998, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, merevisi TAP MPR Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 3 2014. Kedua, membentuk Komisi Nasional. Upaya pemerintah lainnya dalam menegakkan hukum HAM adalah dengan membentuk lembaga terkait penegakan HAM berupa Komisi Nasional atau Komnas, yaitu 1. Komnas HAM. 2. Komnas Perempuan. 3. Komisi Perlindungan dan Perlindungan Anak atau KPAI. 3. Membentuk Pengadilan HAM. Untuk menegakkan HAM selanjutnya adalah membentuk Pengadilan HAM. Pengadilan HAM ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Dalam menjalankan tugas, pengadilan ini berperan khusus dalam mengadili kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. 5. Melalui kerjasama internasional. Indonesia juga aktif melakukan kerjasama internasional dengan negara lain untuk menegakkan HAM di seluruh Indonesia. Artinya, Indonesia juga berpartisipasi dalam menegakkan hak asasi manusia secara global. 5. Melalui proses pendidikan bisa dari pendidikan formal maupun non-formal. Sosial tentang HAM harus dimasukkan dalam pelajaran sekolah, siswa harus diberi materi tentang hak asasi manusia agar saling menghormati hak teman dan keluarga. Terima kasih, dan akan dilanjutkan oleh moderator. Wassalamualaikum. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Kami dari kelompok 9 memohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekeliruan dalam presentasi kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.